Kak, ini apaan, coy? Oh, di sini ada stand armor. Siap. Ini apaan, coy? Lah, kok bisa ketuker? But everybody shook up with down and pushing me down. But look at me now. Perform and try to fuck every town. Halo, teman-teman, welcome back to channel. Kembali lagi bersama saya Rafli dan ya, jadi di episode kali ini saya bakal showcase lagi sebuah lagi. Kali ini kita bakal main lagi Minecraft ya Pocket Edition ya, atau MCBE ya. Oke, siap. Jadi di video kali ini yang pasti saya bakal showcase sebuah map. Kita enggak bakal showcase tekstur atau apa gitu. Bagi kalian yang nanya kenapa enggak showcase tekstur atau shader, ya hampir semua tekstur udah saya showcase, coy. Jadi makanya saya bingung mau nyari yang mana lagi gitu yang unik. Soalnya kan ya gitulah ya. Oke, jadi mungkin langsung aja saya bakal showcase map, coy, ya. Oke, jadi di video kali ini kita bakal showcase sebuah map dan di sini ada rules, tidak boleh menghancurkan blok. Siap, itu udah pastilah. Jangan lupa follow IG saya. Apa tuh dia tuh IG-nya, coy, ya. Kalian bisa baca aja. Dan oke, jadi ini mapnya dia, mapnya Luffy ya, coy, ya. Oke, siap. Jadi di sini ada part 2 akan hadir. Siap. Ini pintunya kenapa begini, ya? Pintunya nggak full kebuka gitu kan? Oke, bodo amat lah, yang penting kita bisa keluar. Oke, siap. Jadi yang pertama di sini ada farm bambu full otomatis. Siap, ini farm bambu otomatis. Oke. Jadi siap. Oke. Oke, siap. Ini gimana? Oh, jadi dia harus kena itu dulu tuh, ya. Apa namanya gitu, coy? Observarsa apa bukan, coy? Sumpah saya berkaitan sama redstone Minecraft enggak tahu apa-apa dulu, Pak. Jadi itu harus kena itu dulu tuh, yang itu tuh. Nah, itu dia yang kayak dispenser, coy. Observers ya kalau enggak salah, ya observarsa ya kalau enggak salah, coy. Siap. Jadi di sini bukan observarsa, anjay. Apaan, kocak. Pokoknya harus kena gituannya ya. Jadi ya ini oke, siap, coba kita tes ya. Oke. Okay. Oh iya, benar. Jadi kayak gitu pokoknya. Dan ini oke. Jadi bagi kalian yang nanya ini map apa, ini map beberapa map redstone pokoknya ya, kreasi redstone pokoknya 10 apaan ya. Pokoknya beberapa creation redstone lah ini pokoknya. Jadi redstone creation ya. Kebalik dah, kocak. Di sini ada apa lagi nih? Oke. Okay. Kita akan coba ke sini dulu. Ya, di sini ada chest. Coba kita taruh kali chest ya, coba. Kita akan coba taruh chest. Oke. Okay. Siap. Coba. Enggak, coy. Coba taruh lagi. Oke. Okay. Ya, hancur. Aduh. Dibilang jangan hancurin blok malah ngancurin, kocak. Sumpah, coy. Maaf yang buat map. Maaf. Ini saya biasa, coy, ini hilap. No, kita harus megang pedang dah biar enggak ngancurin blok dah. Oke, okay, ya. Coba kita akan coba ke sini lagi. Ini apa nih? Pemanggang otomatis. Caranya gimana, sumpah? Saya benar-benar tentang redstone Minecraft itu jarang update banget dah, padahal udah banyak penemuan baru ya tentang redstone Minecraft ya, ada ini, ada itu. Cuman saya jarang gitu, ketinggalan zaman, coy. Jadi ya begitulah ya. Oke, okay, untuk ini saya belum pernah ngedenger, belum pernah ngelihat juga ada pemanggang otomatis. Apa dia manggang kayak daging juga kah? Entahlah. Oke. Okay. Jadi intinya ya, kita akan coba ke yang selanjutnya lagi kali ya. Coba saya akan tes dulu dah. Kita akan coba pakai ini nih. Oke, okay, siap. Oke, okay. Taruhnya di mana dong, coy? Berarti taruh di sini gitu. Ya enggak lah, cuk. Emang enggak ada apa-apa lagi nih? Coba kita pencet. Oke. Okay. Siap. Oh iya, otomatis, serem ya. Ya, jadi langsung aja kita bakal ke yang bentar dah. Ini di sini ada drop, ada ini sih, ada hopper, coy. Cuman gimana cuman gunain, coy. Maaf ya untuk yang buat map atau yang nonton, saya yang ini enggak tahu tuh yang ini. Hancur lagi. Oke, kita bakal skip aja kali ya. Saya bukannya bukannya ngasih tau fungsinya malah ngancurin mulu blok deh, coy. Kita akan coba yang selanjutnya lagi ya, mungkin yang selanjutnya lagi saya tahu gitu. Siap. Di sini ada slash clear coming soon. Oke, okay, ini apa, coy? Oke. Okay, siap. Coba kita pencet. Lah, kok yang bawa hilang? Tadi saya megang pedang hilang, coy. Ini di sini ada puzzle, ada lumpur. Ya siap. Jadi mungkin itu bisa dibilangin tadi tempat sampah kali ya, karena itu item kita pernah kebuang, coy. Di situ saya juga enggak tahu udah pernah kebuang gitu, coy. Di sini ada apa lagi nih? Oke, okay, di sini ada apa tuh? Super smelternya Omis RX. Nah, tuh Omis RX saya tahu, member Imocraft. Cuman saya nggak
tahu buatan-buatannya coy, karena saya jarang banget lah untuk nge-update tentang bangunan redstone yang penemuan baru lah gitu ya, creation redstone yang baru gitu, kayak farm apa itu kan udah banyak banget sekarang coy. Apalagi anak IMOcraft itu lebih banyak juga coy yang pada kreatif-kreatif ya. Oke. Jadi mungkin ini kayak semacam ini kali ya, untuk apa sih, naruh barang kah atau apakah? Oke, bentar ya. Bentar ya, kita akan coba tes dulu taruh barang di sini. Siap. Tuh kan pada hilang. Mungkin pada di hopper adanya. Nah, benar pada di hopper. Cuman ini fungsinya untuk apa, cuy? Oke, ini udah di hopper, benar. Mungkin ini untuk ini kali ya, otomatis gitu kali mungkin, coy. Jadi kayak otomatis mungkin, coy. Nah. Oke. Okay. Ya, pokoknya kayak gitulah ya. Ini kayak gitu kurang lebih, coy. Dan di sini ada lagi flower farm paling simple. Mantap, flower farm paling simple. Oke, okay, simple banget. Ini kayaknya ada bone meal ya, coy. Oh, benar ada bone meal di dalamnya. Pantesan tumbuh-tumbuh gitu, coy. Oke, okay, kita akan coba ke sini lagi, double piston X3. Ah, apa itu, coy? Enggak ada pencetanan, coy. Oke. Okay. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Keren lah ini ya. Tuh, kalian bisa lihat mantul. Ya udahlah. Jadi mungkin kayaknya ini saya hanya ngasih showcase aja untuk beberapa creation redstone yang mungkin beberapa ada yang saya tahu, beberapa juga ada yang enggak. Oke. Okay. Di sini ada lagi apa nih, coy? Kita akan coba naik. Oke. Okay. Enggak bisa dong. Naiknya gimana? Oh, tidak. Siap. Gagal kocak gaming. Turun lagi dah. Oke, okay, ini tempat apa, coy? Coba kita naik. Nah. Kok di sini ada armor stand? Stand armor. Coba. Wih. Bisa ketuker itu. Lah. Kok bisa ketuker sih, anjay? Jatuh kocak ini. Bentar ya. Sih kok bisa ketuker, coy? Sumpah saya astagfirullahaladzim, si Rapi ketinggalan zaman bener sama respawn di Minecraft ya. Oke. Okay. Nah, itu bisa anjir. Oke. Okay. Maaf, malah ngancurin blok lagi. Dibilang jangan ngancurin blok, malah ngancurin blok. Kirapu coy. Yaudah, jadi mungkin kayaknya kayak gitu. Di sini lagi 3x3 spiral door. Oke, siap. Kayaknya ini pintu 3x3. Cuman di mana pintunya? Oh, di atas, di atas. Ini pintu 3x3. Coba. Set. Jadi dia kayak bulat gitu coy, muter ya. Kayak ketutupnya itu, ya begitulah pokoknya coy. Oke. Ini sih kita kepusing sih, sumpah saya benar-benar enggak hidup, sumpah kalau saya sendiri enggak bakal hidup buat kayak gini, coy. Udah mata. Di sini ada lagi 2x1 X apa sih itu bacanya, kocak gaming dah. Masuk. Masuk Peko. Masuk Peko anjay. Oke, kita akan coba ke sini. Bentar. Siap, di sini apa, mana pintunya? Oh, ini dia, coy. Siap ya, kita akan coba masuk di sini. Pintunya kecil banget anjir. Ya udah biarin deh ya, pintu kecil banget. Dia tutup. Oke, kayak gitulah kurang lebih ya. Simple juga, coy. Enggak ada kayak enggak terlalu ada gimana gitu ya. Oke, di sini ada lagi 2x2 ya. Oke, siap. Ini 2x1, coy, sama. Dan di sini apa flash ya? Berarti ini coba bentar. Bentar ya. Kejepet. Oke, kita akan coba ke sini dulu. Nah, itu juga ketutup, coy. Jadi ini bisa di luar sama dalam juga ketutup, coy. Nah, coba. Oke. Mana? Oh, gitu. Jadi dia pintunya kayak ketutupnya begitu, coy. Di sini ada lagi item elevator. Jadi ini item elevator mungkin kayak turun gitu ya, ntar jadi mungkin bulak-balik gitu dari sini ke sono, balik lagi, turun lagi ke sini, ke sono, balik lagi, turun lagi ke sono. Mungkin muter-muter aja kali kayak gitu ya. Oke, enggak tahu juga sih ya. Mungkin kayak gitu, jangan sok tahu sih, Rapi, coy. Ya udah. Jadi mungkin kayaknya maaf kalau misalnya ada yang kurang dari showcase ini, karena saya beberapa ada yang tahu, beberapa ada yang nggak tahu, coy. Dan saya juga bukan ahli redstone, tapi saya pengen ngasih showcase aja untuk map ini bagi kalian yang emang pengen belajar redstone, kan siapa tahu kalian bisa belajar dari map ini. Dan mungkin kayaknya kurang lebih kayak gitu ya untuk map ini, udah selesai, coy. No, coming soon part 2. Jadi untuk part 2-nya ditunggu aja. Oke, jadi mungkin untuk video kali ini segini aja. Sekali lagi kalau misalnya kalian pengen download dan pengen belajar untuk di survival kalian, karena ini untuk survival semua, coy, mungkin ya. Dan enggak sih ya untuk kayak itu nih, ke depan mah mungkin pintu-pintu itu enggak usah lah, otomatis ngapain lah ya, pintu survival otomatis. Ya udah, mungkin kayak untuk video kali ini segini aja dulu, coy ya. Oke, jadi mungkin untuk video kali ini segini aja. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, comment, share dan subscribe. Jangan lupa juga dibagikan ke teman kalian. Dan kalau kalian punya saran konten Minecraft, kalian bisa kirim aja di line saya, RafiGamer21. Dan di sana pokoknya saya bakal showcase segala sesuatu yang unik gitu ya. Dan mungkin kayak untuk video kali ini segini aja. Kalau gitu jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa cebok kalau berak. Dan see you next time.